Didihkan air terlebih dahulu. Setelah air mendidih, lalu kita kukus timun Jepang isi daging selama 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, jumpa lagi di channel aku Laili. Kali ini aku mau berbagi kukus timun Jepang isi daging ikan giling. Ini bumbunya sudah aku haluskan teman-teman. Bawang putih, bawang merah, dan jahe. Tambahkan daun bawang. Kita bumbui daging ikannya dulu teman-teman. Bumbui dengan sedikit merica, 1 sendok makan kecap asin, minyak wijen secukupnya, satu sendok makan saus tiram, dan minyak goreng secukupnya. Lalu diaduk-aduk. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh tepung jagung. Aduk-aduk lagi hingga semua bumbunya merata. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan wajan, lalu tuang minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang putih, bawang merah, dan jahe. Setelah bawang putih dan bawang merah harum, lalu masukkan daun bawang. Aduk-aduk sebentar, lalu diangkat. Lalu masukkan tumisan bumbu ke dalam daging ikan. Aduk-aduk hingga semua bumbu tercampur dengan rata. Kemudian kita sisihkan lagi. Selanjutnya timun Jepangnya kita belah menjadi 2 bagian.
Selanjutnya kita isi dengan daging ikan yang tadi sudah kita bumbui. Seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Didihkan air terlebih dahulu. Setelah air mendidih, lalu kita kukus timun Jepang isi daging selama 15 menit. Setelah 15 menit kemudian, timun Jepang kukus isi daging ikan sudah matang teman-teman. Lalu kita angkat. Selanjutnya kita pindahkan ke piring saji. Lalu dipotong-potong sesuai selera. Terakhir, taburin dengan sedikit daun bawang. Sesuai selera ya teman-teman. Lalu siram dengan kecap asin secukupnya. Timun Jepang isi daging ikan giling siap untuk disajikan. Selamat mencoba teman-teman. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.